stage individual. Yang set itu nggak ada mbak yang udah ada. Semoting tuh apa? Halo para fans Wilfer, apa kabar Anda sekarang? Semoga diberi kesehatan, keberkahan, kemakmuran dalam keluarga dan kelancaran dalam segala urusan. Kali ini Mimin punya kabar tentang Verrell Bramastra dan Natasha Wilona, dan inilah beberapa kabar yang berhasil Mimin rangkum untuk menemani kebersamaan kita pada edisi ini, salah satunya yang paling menyita perhatian publik. Berita hubungan Verrell Bramastra dan Natasha Wilona disebut melawan restu, Ivan Fadila pasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Nah, seperti apa beritanya, yuk kita intip. Ivan Fadila menanggapi hubungan Verrell Bramastra dan Natasha Wilona yang dikabarkan semakin serius. Ivan Fadila mengaku menyerahkan hubungan Verrell Bramastra dan Natasha Wilona pada Tuhan. Pasrahkan pada Yang Maha Kuasa, semuanya sudah ada skenarionya. Apapun yang terjadi kita syukuri, kita nikmati, kan belum tahu ke depannya, kata Natasha Wilona. Ivan Fadila merasa heran selalu ada berita yang melebih-lebihkan tentang hubungan Verrell Bramastra dengan Natasha Wilona, namun Ivan Fadila menganggap hal biasa. Namanya juga media ya kan, bisa dibesar-besarkan beritanya. Kadang yang cuma menghadiri syukuran kakaknya, bilangnya mau ngelamar, ucap Ivan Fadila dikutip dari sumber arah dalam kanal YouTube Sumber Soko News. Sampai saat ini, Ivan Fadila mengaku tidak menargetkan waktu agar Verrell Bramastra segera menikah. Ivan Fadila memberi isyarat agar Verrell Bramastra segera meresmikan hubungannya jika sudah yakin. Kalau aku begini, Rel, kalau sudah mepet-mepet, kalau sudah seperti ini yuk yakin, kan bahaya juga. Tapi kalau misal mau main-main ya sudah untuk saat ini nikmati dulu, tutur Ivan Fadila. Menurut Ivan Fadila, putra sulungnya sudah mengetahui waktu yang tepat untuk segera melanjutkan hubungan kepernikahan. Jadi nggak perlu disuruh-suruh, ya ngalir aja, yang penting tahu aturannya. Verrell juga tahu dia siapa, masih berbincang-bincang ke arah mungkin yang lain dulu lah, kata Ivan Fadila. Di sisi lain, Ivan Fadila tidak mempersoalkan dengan Verrell Bramastra yang dikabarkan sudah bersilaturahmi ke keluarga Natasha Wilona di Bali, bahkan memberikan cincin. Dia memang begitu, dimana-mana kan banyak. Dimana-mana kasih cincin, di depan gue aja kasih cincin. Biarin aja orang kasih cincin, kenapa masalahnya? Nggak ada masalahnya, tutur Ivan Fadila. Namun Ivan Fadila tidak memastikan apakah cincin yang diberikan Verrell Bramastra ke Natasha Wilona itu pengikat. Ia enggak tahu, pengikat. Mungkin itu modusnya Verrell Bramastra biar pasangannya peka, kan bisa. Jangan terlalu dilebih-lebihin. Biarin aja lah, tutur Ivan Fadila. Tak hanya itu, hubungan asmara aktor Verrell Bramastra dan aktris Natasha Wilona masih jadi sorotan. Apalagi, orang-orang terdekat keduanya kerap memberikan bocoran, termasuk Sarmi yang merupakan istri Ivan Fadila. Sarmi adalah ibu sambung Verrell Bramastra. Nah, belum lama ini, Sarmi kembali mengungkap bagaimana hubungan Verrell dan Wilona.
Lewat postingannya, Verel dan Wilona seolah tak cuma sahabat atau teman biasa. Sarni membocorkan kedekatan Verel Bramasta dan Natasha Wilona di belakang kamera. Rupanya, meski tidak gembar-gembor di sosial media, namun Verel Bramasta dan Natasha Wilona yang kini kembali akrab masih terus berhubungan. Dilansir Banjarmasin Pos. Co. It dari Instagram pribadinya, Sarni bertemu dengan Theresia yang tak lain adalah ibunda Natasha Wilona. Pertemuan tersebut terjadi di mall, bahkan ada juga Verel Bramasta dan Natasha Wilona di sana. Saat itu, Sarni membeberkan bila salah satu di antara Verel Bramasta dan Natasha Wilona sedang berpamitan hendak ke luar negeri. Ada yang pamitan dulu sebelum terbang, beber Sarni dilansir Banjarmasin Pos. Co. It dari Instagram Stories @nyaisarni2, Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022. Dalam Instagram Stories yang dibagikan Sarni, terlihat saat itu Verel Bramasta sedang berjalan keluar dari restoran bersama Natasha Wilona. Sementara itu, Sarni merekam aktivitas itu dan diunggah melalui Instagramnya. "Bye-bye," ucap Sarni. Natasha Wilona lantas merespon ucapan Sarni dengan turut menyahuti ucapan ibunda Verel itu. "Bye-bye semua," ujar Natasha Wilona. Kemudian keduanya berjalan meninggalkan restoran tempat di mana dua keluarga itu berkumpul. Foto pertemuan mereka juga dibagikan Sarni melalui feed Instagramnya pada Senin kemarin. Sarni dan ibu-ibu yang lain berfoto dengan latar belakang tenan Louis Vuitton. "Jangan salah fokus sama tulisan di belakang ya, fokus ke ibu-ibu aja yang abis kongres kenapa itu mahal bingit," terang Sarni dalam caption. Tampak Sarni berdiri di sisi Theresia, bahkan menyenderkan bahunya ke badan ibunda Natasha Wilona itu. Potret akur Sarni dan Theresia itu lantas menuai sorotan dari warganet. @tatinurhayati 20, akur banget ya bun sama besan. @nurulkialifka, bunda foto sama besannya. @mahalakshmidewi, bunda @nyaisarni 2 teamwilver tang yu bunda. @heni1554, masya Allah senangnya lihat bunda dan calon besan sehat semua. Terima kasih ya bunda untuk canditi. Verel Bramasta ceritakan momen